Aku diberi nama Ramadan disebabkan aku dilahirkan pada bulan Ramadan, yaitu penghujung bulan Ramadan. Sewaktu umat Islam berperang dengan hawa nafsu, ibu aku berperang untuk melahirkan aku. Tapi waktu itu ayah aku sangat duka, duka derita disebabkan aku dilahirkan tidak sempurna. Tapi bukan salah aku. Aku tak minta dilahirkan begini pun. Pada Adi-Fitri itu jugalah ayah aku telah pergi tinggalkan kami, disebabkan aku cacat, dia tidak boleh terima aku sebagai anaknya. Dia tinggalkan aku dengan ibu. Aku benci akan ayah. Kadang-kadang aku juga terasa rindu, rindu akan kasih sayang seorang ayah. Nasiblah aku mempunyai seorang ibu yang sangat sayang akan aku. Ibu tidak pernah membenci. Dia sangat sayang aku. Walaupun aku begini, ibu aku sangat cantik. Orangnya cantik sangat. Dalam senyumannya aku tahu ibu banyak merahsiakan tentang dirinya. Ada sesuatu yang ibu sembunyikan dengan aku. Sedih akan dirinya. Sehingganya pada suatu malam ibu datang ke kamarku. Hadiahkan aku Al-Quran. Ibu pandai mengaji. Ibu mengajar aku mengaji Al-Quran. Pada satu malam aku terdengar ibu terbatuk-batuk. Kata saya ke ibu, baca Al-Quran, baik ibu, baik. Ramadhan ingat pesan ibu. Itulah kali terakhir aku melihat ibu. Ibu, ibu, ibu tinggalkan aku. Aku hanya ada ibu. Ya Allah, ambil ibu kita, aku membutuhkannya. Allah sayangkan ibu, tapi Allah tidak sayangkan aku.